ورحمة الله تعالى وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين أمين يا رب العالمين حرمتي تنقوسا سورة الرضا Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah. Syukur pada Allah Ta'ala dengan izinnya, dengan hidayah dan petunjuk daripada Allah, kita pada malam ini dapat bersama melaksanakan dan mengimarahkan malam yang ke-21 bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan dan kekuatan untuk kita beristiqamah. Dapat kita menyempurnakan 10 malam yang terakhir. Karena 10 malam terakhir inilah yang dinyatakan ataupun disebut tentang keadaan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersungguh-sungguh dan melakukan pecutan yang terakhir yang terbaik. Ia diriwayatkan oleh isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi ashr al-awakhir shadda mizarah wa ahya laylah wa ayqadha ahlah. Adapun sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 malam terakhir akan mengetatkan pinggangnya pakaiannya dan menghidupkan malamnya serta menggerakkan dan membangunkan ahli keluarganya untuk turut beribadat. Jadi semoga kita pada 10 malam terakhir ini merupakan mereka yang telah disaringkan oleh Allah. Kerana dilihat Ramadan ini dilihat pada penyudahnya, bukan dilihat pada awalnya. Biasanya kita lihat Ramadan ini pada tiupan whistle yang pertama tu hebat kita. Tapi bila tiupan whistle separuh masa yang kedua, semakin menyusut semangat kita. Semakin berkurangan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ataupun mereka yang menghidupkan masjid dan surau-surau. Dan 10 malam terakhir ni ialah mereka yang disaringkan oleh Allah. Lagi dekat kepada penghujung Ramadan, lagi disaringkan oleh Allah. Kerana 10 malam terakhir ni cabarannya sebagaimana kita maklum. Masyarakat Melayu Islam Malaysia ni khususnya dan umat Islam secara umumnya. Bila masuk 10 malam terakhir mereka lebih membicarakan tentang hari raya. Hari Aidilfitri. Sehingga mereka terlupa tentang malam-malam kehebatan. Yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dijanjikan oleh Allah Ta'ala sendiri. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairu min alf shahr. Allah Ta'ala menyebut lailatul qadar itu sebanyak 3 kali. Kata Abdullah bin Abbas, lailatul qadar itu 9 huruf, 2 perkataan. Lailatul qadr disebut oleh Allah dalam surah Al-Qadar sebanyak 3 kali. 9 kali 3 27. Maknanya malam 27. Wallahu a'lam. Itu pandangan ulama. Adapun majoriti para ulama menyebut 10 malam terakhir khususnya pada malam-malam yang ganjil kerana disabitkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kita baca di permulaan tadi.
bahawa Rasulullah ni bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir. Kerana golongan yang berada di 10 malam terakhir ni golongan yang amat sedikit. Inilah yang dinyatakan oleh Allah, golongan yang bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah, golongan yang bersungguh-sungguh beristiqamah dengan agama Allah, golongan yang bersungguh-sungguh beribadat dan yakin dengan janji Allah ni selepas disaringkan oleh Allah, mereka amatlah sedikit. Allah Ta'ala menyebut, wa qalilun min ibadiyas syakur, amat sedikit dari kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sedikit hamba Allah. Sebab itu kita ibadat selain kita nak kejar pahala dan ganjaran yang kita yakini di atas dasar iman kita kepada Allah. Kita dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ramadhan ni ialah panggilan Allah. Ramadhan ni ialah panggilan dan seruan Allah kepada hamba dia. Kita orang beriman kena sambut. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ba'abra. Ya Tuhan kami, kami telah mendengar. Sebab apa Allah Ta'ala menyebut dalam surah Ali Imran ni, sifat orang beriman, Allah Ta'ala menyebut tentang mereka di antara respon mereka terhadap Allah Ta'ala, yakni mereka mendengar. Kenapa tuan-tuan tak sebut melihat? Kerana pendengaran sebenarnya lebih utama daripada penglihatan. Di atas dunia ni kita kena banyak mendengar. Kena banyak mendengar. Kerana benda-benda agama ni, janji-janji Allah ni tak boleh lihat dengan pandangan mata. Dosa pahala tak nampak tuan-tuan. Surga neraka kita tak nampak. Akhirat esok baru nampak. Di atas dunia ni kena dengar selalu bab dosa pahala. Kena dengar selalu nasihat-nasihat tentang surga dan janji Allah akan neraka. Kerana benda yang kita selalu dengar ni, lama-lama dia lekat dalam hati kita, tertanam. Sampai kita hadam, mengalir dalam seluruh tubuh badan kita. Kena banyak mendengar. Ada orang dia ambil sikap, dia tak mau dengar. Rugi sangat dia tak mau mendengar. Bahkan ada orang yang menentang program-program mendengar tazkirah dan majlis ilmu. Na'udzubillah min zalik. Sedangkan di atas dunia ni keutamaan pendengaran itu lebih daripada penglihatan. Sebab itu Allah nanti Allah Taala dalam Quran Allah kata innana sami'na, kami telah mendengar. Di akhirat esok barulah penglihatan mengatasi pendengaran. Bila mana kita sampai di akhirat, kita nampak benda yang dijanjikan oleh Allah dengan mata kepala kita. Pada waktu itu tidak ada guna lagi nasihat dan teguran, tak guna lagi. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na. Tak kala Allah kata lihat dalam surah sajadah. Golongan yang melakukan perbuatan mungkar di atas dunia, apabila mereka sampai di akhirat, mereka tunduk kepada Allah, rasa malu kepada Allah. Malu yang amat sangat. Lalu mereka kata rabbana absarna, ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami dah mendengar. Kami dah melihat. Absarna wa sami'na, pada waktu itu Allah sebut tentang bagaimana penglihatan mengatasi pendengaran. Kerana di akhirat. Tapi di atas dunia, mestilah pendengaran mengatasi penglihatan. Benda-benda yang dijanjikan oleh agama ni, kita kena selalu dengar. Kena lebihkan dengar. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadhan ni, kena banyak mendengar perkara yang baik. Daripada kita mendengar dan melihat perkara yang mungkar dan tidak mendatangkan apa faedah. Kalau kita balik pun, tak ada apa-apa. Buka televisyen, menonton perkara yang sia-sia yang tak beri apa-apa faedah. Menonton bola, bukanlah kata sia-sia, tapi lebih baik dengan kita mendengar perkara yang baik. Kalau kita tak baca Quran pun, kita mendengar laungan Al-Quran, bacaan Al-Quran di telinga kita. Kalau kita tidak melihat, mata kita tidak melihat perkara yang baik pun, sekurang-kurangnya tidak melihat petonton perkara yang keji. Perkara yang keji, yang sudah tentulah yang akan bukan hanya mampu mengurangkan amalan soleh kita dalam bulan Ramadan, kita bimbang dia akan menjadikan puasa dan amalan kita sia-sia di akhirat. Oleh sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah sebut rabbana innana, kami sesungguhnya telah mendengar. Sami'na, kami telah mendengar. Kerana pertama sekali tuan-tuan, antara lain sebab apa pendengaran, sebab anggota telinga ni tuan-tuan, lebih Allah Ta'ala jadikan dia ni anggota yang paling pertama berfungsi pada jasad manusia. Waktu manusia duduk dalam perut lagi, telinga dah sudah berfungsi pendengaran. Mata dia tak boleh celik, mulut dia tak boleh cakap, tangan dan kaki dia tak boleh bergerak, tapi telinga dah sudah mendengar.
Ha, ni anggota kita ni. Telinga ni. Mendengar hatta sekalipun kita sedang tidur pun telinga kita berfungsi. Sebab itu kita nak bangun tidur, kita kunci jam. Jam menggerakkan kita. Bunyi membangunkan kita. Ini kehebatan telinga. Maka kita kena gunakan kelebihan nikmat telinga ni untuk dengar perkara yang baik. Perkara ilmu yang memanfaatkan kepada kita. Yang menguatkan keimanan kita dan kekuatan kita untuk kita tanamlah hati kita tentang janji-janji Allah. Janji Allah ni tuan-tuan tak lihat dengan mata. Dosa tak nampak. Kalau kita nampak dosa di hadapan Allah Ta'ala, kalau kita nampak dosa sebelum kita menghadap di hadapan Allah, sekarang kita nampak dosa, Masya Allah, penuh tuan-tuan. Kita akan merayu-rayu kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampun dosa kita. Menangis air mata darah, kita akan mohon kepada Allah, ya Allah, dosa aku banyak. Begitulah juga kalau kita nampak pahala di hadapan kita. Diberikan pahala ni, semayang ni. Kalau diberikan pahala dan nampak di hadapan kita, berpusu-pusu orang akan datang masjid dan surau. Tak muat surau dan masjid, tuan-tuan. Tapi perkara ni Allah tak pertontonkan dengan mata. Tapi Allah perdengarkan untuk anggota telinga kita supaya dihadamkan dalam iman. Dalam hati kita. Menjadi iman, keteguhan kepada iman kita. Dengan sebab itu kita kena banyak mendengar. Dengan banyak dengar. Ada sekali itu, pernah sekali ada orang, satu jemaah masjid. Satu jemaah masjid, khatib ni, dia khutbah di atas mimbar. Dia kata kepada jemaah dia, tuan-tuan, saya minta tuan-tuan bayangkan pada hari ini, khutbah Jumaat. Bayangkan selepas kita mati, selepas kita semayang Jumaat nanti, lalu kita bangun daripada semayang kita selepas kita memberi salam, lalu kita naik kenderaan kita ke pulang ke tempat masing-masing. Ada yang pulang ke rumah, ada yang pulang ke pejabat, ada yang pulang urusan kerja masing-masing. Dalam perjalanan, lalu kita diambil nyawa oleh Allah. Diambil nyawa oleh Allah. Lalu kita pun dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala. Bila kita dihadapkan di hadapan Allah dan ditimbang amalan kita, tengok-tengok, berat lagi dosa kita terlalu berat sedikit saja mengatasi pahala kita. Berat dosa tu sedikit mengatasi pahala. Lalu Allah berkata kepada kita, wahai hambaku, kiranya sepah kamu mati tadi, sepah kamu semayang Jumaat dan kamu mati, sekiranya kamu semayang Jumaat dan kamu disusuli dengan semayang sunat, dua rakaat sekurang-kurangnya, nescaya pahala kamu akan lebih berat berbanding dengan dosa kamu. Maka ahli jemaah Jumaat tu bila dengar khutbah tu, habis saja beri salam, khatib beri salam Jumaat, terus pakat bangun seluruhnya. Tak ada seorang pun yang bangun, naik kenderaan pergi ke tempat masing-masing. Semua bangun semayang sunat dua rakaat. Macam semayang Jumaat sekali lagi. Macam suasana semayang Jumaat sekali lagi. Tak ada seorang pun yang balik ke rumah ataupun pergi kerja ataupun naik kenderaan dan pergi ke urusan dunia mereka. Semuanya semayang sunat. Heran, Tuan Imam. Rupanya kena dengar, kena diperdengarkan. Tapi kata Tuan Imam, minggu tu sajalah. Minggu depan tak dah macam tu. Tu kita. Waktu-waktu kena dengar selalu. Kena dengar selalu. Perkara ni Allah Ta'ala sebut, Rabbana innana sami'na, kita telah mendengar, kami telah mendengar. Munadiyan yunadi lil iman, seruan orang yang menyeru kepada iman. Siapa orang yang menyeru kepada iman? Rasulullah. Kemudian diikuti mereka yang menjejak langkah Nabi SAW, iaitu para sahabat, tabi'in, para ulama, salihin. Mereka lah yang menyeru manusia kepada iman. Sebab itu kita, tuan-tuan, dalam perkara hal, perkara tazkirah, kuliah, ceramah ni, perkara yang kita kena raikan, perkara yang kita kena sambut dengan iman kita. Jangan kita anggap perkara ni kecil. Jangan kita anggap perkara ni Allah, benda sampingan saja. Kalau nak ikutlah tuan-tuan, semayang tarawih dengan tazkirah, tarawih tu sebenarnya sunat. Tazkirah jadi wajib sebenarnya. Tapi kerana bulan Ramadan sahaja tarawih, tak ada bulan lain, maka kita ambil kelebihan Ramadan kena ada tarawih. Dalam masa sama benda yang wajib, tazkirah kena ada juga. Kerana tazkirah ni ilmu. Kuliah ni ilmu. Lebih-lebih lagi masyarakat orang Islam sekarang ni, sudah ada gelombang masyarakat nak kembali kepada Islam. Sudah ada. Semangat gelombang, fenomena masyarakat nak kepada Islam ni sudah ada. Kita kena ikut arus itu. Jangan kita ke belakang. Lebih-lebih lagi orang bukan Islam pula, tuan-tuan. Walaupun tak semua mereka, ada sebilangan mereka yang kecil yang sanggup berbeza pandangan, tapi dalam menghalang usaha Islam mereka boleh bersatu. Pelik, tuan-tuan. Orang bukan Islam ni, bukan semualah. Walaupun mereka ni berbeza parti politik, berbeza kumpulan, berbeza fahaman, tapi bab nak halang Islam mereka boleh pakai. Tu, orang bukan Islam. Kita pula tak faham Islam lagi. Ni jangan jadi begitu. Orang bukan Islam ni nak halang Islam, bukan mereka takut ke Islam, tapi kerana mereka risau dan bimbang,
rimbang bahawa penganut agama mereka akan masuk Islam berbondong-bondong bila melihat keindahan Islam. Sebab itu mereka berusaha nak halang Islam. Bukan mereka risau Islam akan kena ke atas mereka. Hukum Islam kena ke atas mereka. Memang takkan kena. Tapi mereka bimbang. Orang dari kalangan penganut agama mereka akan datang masuk Islam. Memeluk Islam beramai-ramai. Ini yang mereka bimbang. Kita pula tak kenal Islam lagi. Kenapa? Kerana kita tak mau mendengar perkara yang baik. Tak mau ambil ilmu yang bermanfaat. Ni orang Islam ni ketinggalan semua. Tak boleh tuan-tuan. Kita ni gelombang dah sudah arah menuju ke arah kebaikan. Kita tengok artis pun dah cakap Islam. Orang pun dah cakap Islam. Masyarakat pun dah cakap Islam. Artis yang dulunya dikenali masyarakat golongan yang amat lalai dan leka, mereka sudah bercakap Islam dan ingin kepada Islam. Kita pula nak ke belakang, jauh daripada Islam. Maka tak boleh kita lari daripada arus gelombang yang baik ini. Mestilah masyarakat dibangkitkan kesedaran, pergi ke arah Islam yang sudah gelombang, yang sudah ada ke arah yang baik. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena banyak mendengar. Tak dapat tidak, kita kena masuk dengan golongan orang yang munadiyah yunadi lil iman. Selain daripada kita dengar, kita masuk dengan golongan orang yang menyeru kepada iman. Kena menyampaikan Islam. Tak menjadi orang yang mendengar, sekurang-kurangnya kita menjadi orang yang menyampaikan risalah Islam, mengajak orang kepada Islam. Yang tidak hanya terhad dan terbatas kepada golongan tentu seperti ustaz saja. Semua orang Islam bertanggungjawab. Sebab itu Allah sebut, innana sami'na munadiyan, kami mendengar orang yang menyeru. Dua golongan. Satu orang yang mendengar, satu orang yang menyeru kepada kebaikan. Sebab itu Nabi kata apa? Hendaklah kun aliman au muta'aliman au mustami'an. Kamu kena jadi tiga golongan je. Pertama, kamu kena jadi siapa? Orang alim. Berusaha menjadi orang alim. Yang kedua, muta'aliman, jadi orang yang menuntut ilmu. Sama ada ilmu formal ataupun tidak formal. Yang ketiganya, mustami'an, golongan yang mendengar. Tak ada golongan yang keempat. Tiga golongan ni yang selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga golongan ni yang selamat di akhirat. Sekurang-kurangnya mustami'an, mendengar, innana sami'na munadiyan yunadil iman, orang yang menyeru kepada iman, yakni golongan yang menyampai, menyeru, berdakwah, memanggil manusia, ajak manusia kepada Islam. Ini golongan yang baik. Golongan yang mulia di sisi Allah Taala. An aminu bi rabbikum fa amanna. Kemudian Allah sebut kepada tuan-tuan, fa amanna. Seruan kepada iman kepada Allah Ta'ala, maka orang beriman jawab apa? Fa'amanna. Kami beriman, wahai Allah. Maka kami beriman. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, bagaimana sifat orang beriman. Orang beriman ni tuan-tuan, dia tak buat banyak alasan. Dia tak cipta banyak alasan. Bila mana Allah Ta'ala menggunakan perkataan fa'amanna, fa, huruf fa. Huruf fa yang digunakan oleh Allah dalam ayat ini, fa ni maksud lita'qib. Lita'qib maknanya on the spot. Seolah-olahnya bila ada soalan dalam ayat yang sebelumnya, jawapannya on the spot. Tidak ada ruang dan gap, celah di antara keduanya. Ini sifat orang beriman. Orang beriman ni bila ada panggilan Islam, bila mana ada seruan Islam, bila mana ada ajakan kepada beragama ataupun ajakan untuk menegakkan agama, maka jawapan mereka on the spot. Tidak ada helah dan tidak ada alasan. Mereka tak cipta 1001 helah. Mereka tak buat bermacam-macam alasan yang diciptakan pelbagai pihak sekarang ini. Bila mengajak masyarakat untuk menegakkan hukum syariat, 1001 helah dikeluarkan sebahagian dan kecil daripada mereka. Ini bukan sifat orang iman. Sifat orang iman, sami'na wa ata'na. Kami dengar, wahai Allah. Kami patuh, wahai Allah. Tidak sebagaimana sifat orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang munafik. Apa yang mereka sebut? Sami'na wa asayna. Kami dengar dan kami ingkar. Ini sifat orang yang jahat. Adapun sifat orang iman, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh taat. Kerana tidak ada sifat dalam sifat mereka itu, keyakinan mereka itu tidak beruntuk dengan sebab apa saja seruan daripada Allah Ta'ala. Mereka sambut panggilan Allah dengan penuh yakin. Mereka tak cipta 1001 alasan. Ini macam-macam alasan ada. Bila mengajak masyarakat kepada, kita ajak masyarakat dah tunjuk dah kemahuan untuk mengajak menegakkan Islam. Ada sebahagian kecil orang Islam pula sendiri buat keluar cipta macam-macam alasan. Macam-macam alasan. Jadi bab maksiat tak cipta macam alasan. Tapi bab Islam ni 1001 helah diciptakan. Ini bukan sifat orang beriman. Maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi, fa'amanna, kami beriman, wahai Allah. Setelah Allah panggil mereka kepada iman, kemudian Allah sebut sifat orang beriman apa tuan-tuan? Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allah sebut dua sifat lagi orang beriman. Pertama, orang yang beriman ni dia kuat beristighfar.
Banyak beristighfar. Ha? Sebab sifat orang beriman ni dia mengaku salah di hadapan Allah. Mengaku banyak kesalahan. Ha? Jadi ada orang menempelak orang-orang soleh ni kadang-kadang dalam Quran pun. Ha? Sebagaimana kaum Nabi Lut menempelak Nabi Lut dan kaum dia. Orang yang beriman di kalangan kaum Nabi Lut, mereka kata orang Nabi Lut ni, Nabi Lut dan kaum-kaum dia yang mengikut, orang beriman di kalangan dia yang mengikut jejak langkah ni, orang yang suci, orang bersih, tak ada dosa. Ha? Ni dipertempelak orang-orang soleh pada zaman dahulu. Begitu juga orang yang baik zaman sekarang, orang beriman, pernah orang menempelak mereka ni orang suci, orang bersih, orang tak ada dosa. Dah, tuan. Sebenarnya orang berimanlah orang yang mengaku dosa kepada Allah. Orang berimanlah yang paling banyak mengaku salah dan silap kepada Allah. Kita ni kena mengaku banyak salah di hadapan Allah. Sebab itu Allah sediakan platform, satu ruang yang cukup hebat. Ruang dia apa dia? Ramadan. Ramadan ni adalah ruang kita minta ampun pada Allah. Sehingga kan Nabi SAW ajar satu doa yang khas. Doa yang khusus dibaca dalam malam Lailatul Qadar ataupun malam Ramadan. Apa dia? Doa yang ditanya oleh Sayyidatina Aisyah. Ya Rasulullah, apakah doa yang kita baca pada malam Lailatul Qadar? Rasulullah pun baca, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, suka mengampun, ampunkanlah dosaku. Ini doa ditanya oleh Sayyidatina Aisyah. Hadis ini menunjukkan bahawa perempuan pun bersungguh-sungguh beribadat dalam bulan Ramadan. Bukan laki saja. Tuan-tuan, tapi kadang-kadang saya pergi banyak tiap malam di kuliah, tuan-tuan, ada sesengah tempat saya tengok perempuan lebih hebat dibanding ibadat daripada orang lelaki. Orang lelaki lepas 4 rakaat cabutlah. Perempuan ni sampai 20 pun istiqamah lagi. Kalau 4 sah, 4 sah lagi. Sengah tempat. Kadang-kadang perempuan lebih hebat dibanding ibadat orang lelaki. Heran semua. Saya pun heran. Bila time kuliah orang lelaki pula cabut, perempuan duduk kemah lagi. Ah, tu hebat perempuan. Memang betul. Dalam hadis doa ni, Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah sendiri. Ya Rasulullah, apa dia doa kami nak baca? Bermakna hadis ini menggambarkan bahawa perempuan ni bersungguh-sungguh ibadat dalam bulan Ramadan. Khususnya, cerita ini meriwayatkan tentang Aisyah tanya Rasulullah. Maka Rasulullah ajak, Allahumma inna ka'afun tuhibbul afwa. Ya Allah, engkau lah maha pengampun yang mengasihi dan menyukai, mengampun hambanya. Ampunlah dosaku. Tuan-tuan, perkataan yang digunakan oleh Rasulullah dalam hadis ini cukup istimewa, tuan-tuan. Allah Ta'ala ajar, bagi ilham kat Nabi kita, suruh sebut doa ni. Doa mana? Allahumma innaka afun. Perkataan afun. Afun ni, dia maksud ampun juga. Ampun juga maksud dia. Sama dengan perkataan Rabbana filana, ya Allah ampun dosa kami, maghfirah, ampun juga. Tapi afun ni, dia lebih mendalam makna dia. Yang mana kalau kita minta Rabbana filana, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami, kata ulama, perkataan maghfirah yang kita gunakan dalam doa biasa-biasa tu, dan doa-doa yang kita biasa amalkan pada setiap kali sembahyang dan sebagainya, Rabbana ghfir lana ni, iaitu kita pohon ampun daripada Allah dan belum pasti kita lepas azab di akhirat. Allah ampun dosa kita, boleh jadi, tapi belum pasti kita lepas azab di akhirat. Itu perkataan maghfirah. Tetapi perkataan afun, dia lebih deep, orang kata, lebih dalam, iaitu kita minta ampun daripada Allah, Allah ampun dosa kita dan confirm lepas azab di akhirat. Tu Allahumma innaka afun. Atau kehebatan afun yang diilhamkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW sebut hadis ini. Allahumma innaka afun, maknanya special. Walaupun doa ni boleh dibaca dalam bulan-bulan lain, tapi dia dikeluarkan hadis ini khusus dalam bulan Ramadan oleh Nabi SAW. Bila Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, tanya apakah doa yang dibaca pada malam qadar, Nabi ajar Allahumma innaka afun. Dia lebih dalam makna dia. Maknanya dua, two in one. Dapat, iaitu dapat, pertama dapat apa? Dapat pengampunan, yang keduanya dapat pelepasan daripada azab neraka Allah. Maka sebab itulah doa ni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa ni, memadai untuk kita baca pada malam terkadar. Cukup. Walaupun boleh bacalah doa lain, hajat-hajat dunia dan akhirat lain, tapi doa ni, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, ini doa dua dalam satu. Dunia dapat, akhirat dapat. Itu kehebatan dia. Kemudian dalam akhir itu Allah kata apa? Kita ni, tuan-tuan, selain daripada kita minta pengampunan dalam bulan Ramadan ni, kita nak minta apa, tuan? Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, matikanlah kami bersama dengan orang yang berbakti. Kita nak mati, kita mati esok ni, kita bangkit di akhirat, kita nak bangkit bersama dengan orang soleh. Siapa golongan al-abrar? Golongan al-abrar ni datang daripada perkataan al-bir, yakni orang yang melakukan kebaikan, kebajikan dan kebaktian. Kata ulama, al-abrar ni ada lima golongan.
Pertama, Nabi. Nabi. Yang keduanya, sahabat. Yang ketiganya, salihin. Yang keempatnya, syuhada. Yang kelimanya, siddiqin. Lima golongan. Kita ni, nak bangkit di akhirat, nak bangkit bersama, tengok-tengok, kita duduk keliling Nabi-Nabi. Kita duduk sekeliling gelangan siapa? Orang yang mati syahid, berjuang jalan agama. Kita nak bangun di akhirat, bangun kalangan siapa? Golongan yang siddiqin. Mereka yang membenarkan iman mereka dan janji mereka kepada Allah. Kita nak bangkit golongan ni bersama dengan mereka. Kalau kita tak jadi golongan mereka pun, tuan-tuan, kita jadi orang yang mengasihi mereka. Nak jadi golongan siddiqin. Allah, tuan-tuan, hebatnya golongan siddiqin. Ambil contoh Sayyidina Abu Bakar sudahlah. Sayyidina Abu Bakar sudahlah, tuan-tuan. Ambil contoh dia lah. Habis semuanya hartanya bagi kepada Islam. Sampai Rasulullah tanya, apa yang kamu tinggal kepada anak dan isteri kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tinggal Allah dan Rasulullah saja. Ha tu. Kita boleh lihat tu? Tak boleh. Tapi sayang kepada golongan yang macam ni. Kasih kepada mereka. Sekurang-kurangnya kalau kita tak lahir seperti mana golongan mereka, tak jadi seperti mana mereka, kita bangun di akhirat kerana kita cinta kepada mereka, duduk bersama dengan mereka, tuan-tuan. Ini kita nak di akhirat. Wa tawaffana man abra. Matikan kami, hidupkan kami di akhirat bersama dengan mereka. Sebab ada hadis yang panjang sahih cerita tentang seorang hamba Allah yang sedang menikmati nikmat syurga. Duduk dalam syurga, tuan-tuan. Dia duduk dalam syurga, dengar-dengar bidadari keliling, petik buah, duduk atas singgah sana, macam-macam lah. Lalu dia tengok sekeliling syurga, dia tak nampak pun seorang daripada sahabat dia yang dulu dia berkasih sayang dan berkawan di atas dunia. Nah, dia tak nampak. Dia tanya, wahai Allah, dulu saya ada seorang kawan yang saya kasih kepada dia dan dia kasih kepada aku kerana-Mu, wahai Allah. Kami saling sayang menyayangi, cinta mencintai, suka mensukai, menyukai di antara sesama lain. Nabi kata, dia kata, wahai Allah, aku cari kawan aku tak jumpa. Maka Allah tu perintah para malaikat, cari hamba dia, kawan ni, dia ada di mana-mana. Cari-cari, tengok-tengok, duduk dalam neraka tu. Duduk dalam neraka tengah diseksa. Allah Ta'ala perintah malaikat, keluarkan dia daripada neraka dan bawa duduk bersama dengan kawan dia di dalam syurga. Ha, tuan-tuan. Kerana apa, tuan? Berkasih sayang kerana Allah. Ha, tu. Ha, kita kasih orang yang soleh, tak jadi orang soleh bukanlah makna kita tak mau jadi orang soleh. Bermakna kita ni, tuan-tuan, ada sifat lemahnya. Kita ni ada sifat kurang diri kita. Nak lawan orang soleh beribadat pada malam Ramadan, Allah, jauh sekali, tuan-tuan. 8 rakaat pun dah serenda dah. Mengah dah. Bagi salam apa? Macam tu lepas. Ha? Bagi salam, tiap kali bagi salam. Aduh. Macamlah 2 rakaat tu macam sekali tengok imam baca pun pendek. Ya? Jadi 5 ayat dia habis dah. Tapi kita semahyang tu, lepas kita semahyang tu rasa macam lari 100 km. Lepas nafas tu. Ha, tu dia. Kan? Ni nak buat ibadat bersungguh-sungguh sampai puluh-puluh rakaat. Tak lagi kita, tuan-tuan. Lemahnya kita ni. Tapi sekurang-kurangnya kita kasih kepada orang yang soleh. Kita cinta orang alim. Kasih kepada orang yang baik-baik. Berkumpul bersama dengan mereka. Cinta mereka. Kasih kepada mereka. Kita esok di akhirat akan dapat kelebihan, mudah-mudahan kita bangkit bersama dengan mereka, tuan-tuan. Sebab itu, doa diajar oleh Allah dalam surah Ali Imran. Saya teringat surah Ali Imran tu. Wa tawaffana ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, bangkitkan, matikanlah kami bersama dengan golongan al-abrar, yakni golongan yang melakukan kebaktian, yang banyak melakukan amal bakti. Amal bakti ni banyak, tuan. Bukan semayang saja. Amal bakti, amal soleh ni bukan semayang saja. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir ila akhir ayat. Allah ajak kepada kita buat amalan soleh ni bukan merujuk kepada sembahyang saja, macam-macam, iaitu merujuk kepada hablu minallah, hablu minannas. Sebab dalam ayat tersebut ulama menyebut tentang Allah Taala sebut tentang wa aqamas salat wa ata zakat. Orang yang berbakti ni dia mendirikan solat, menunaikan zakat. Apa maksud mendirikan solat, menunaikan zakat, tuan? Apa maksud dia? Mendirikan solat itu mendirikan sembahyanglah. Menunaikan zakat tu bayar zakat lah. Tapi falsafah di sebalik wa aqamas salat wa ata zakah ni maksudnya apa? Wa aqamas salat ni hubungan dengan Allah. Wa ata zakah, menunaikan zakat, hubungan dengan manusia. Maknanya kita ni nak buat amalan soleh, hubungan dengan Allah kena ada, hubungan dengan manusia kena ada. Buat baik kepada Allah dan buat baik kepada manusia. Maka Ramadan ni bukan dengan Allah saja kita buat baik, kena buat baik dengan manusia sama. Kena tolong orang susah, baik sedekah fakir miskin, bayar zakat, tolong orang susah, bela anak yatim. Ni semua kena buat. Allah sebut dalam Quran spesifik. Wa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil was sa'ilin wa fi riqab.
Allah kata, beri harta kamu yang kamu sayang kepada siapa? Ala hubbihi zawil qurba, kepada kaum kerabat, adik-beradik. Allah kata nak bagi sedekah ni tuan-tuan, walaupun ada zakat kita kepada asnaf, tapi harta kita juga ada hak pada adik-beradik kita. Siapa adik-beradik kita? Yang bukan tanggungan kita. Contohnya, sepupu-sepupu kita. Sepupu kita ni ada orang susah. Sepupu-sepapat kita ni ada susah. Ada yang susah. Jadi kita abai mereka. Silap. Bagi sedekah pun orang jauh duduk Yaman mana. Bukan salah, saya kata salah. Tapi adik-beradik kita, kita biar dia susah. Ini tak betul. Ini tak betul. Kita ni bagi sedekah ni sampai ke Syria mana, mereka bukan sekata salah. Tapi kita biar tok menakan kita, mak saudara kita, makan nasi dengan lut ikan kering. Garam je. Kita tujuh mata lut. Ada silap kita. Sebab itu Allah ajak kita, وَآتَ الْمَالَ عَلَهُ بِهِ زَوِي الْقُرْبَى, bagi harta kamu yang kamu sayang kepada kaum kerabat kamu. Mula dengan kaum kerabat dulu. وَالْيَتَامَ, ulama kata anak yatim. Anak yatim mana dulu kita kena mula tuan-tuan bagi tolong. Anak yatim yang ada hubungan silaturahim, hubungan kaum keluarga kita. Kita tolong anak yatim sampai ke mana dulu, luar negara tak apa. Tapi anak yatim kita, adik-adik kita anak yatim, kita abai dia. Ini silap kita. Ini silap kita. Prioriti tak kena, aulawiyah tak kena. Sebab itu Allah kata kita nak buat amal soleh bukan dengan hubungan dengan Allah je, hubungan dengan manusia kena ada. Maka dengan sebab itu Nabi sebutlah satu hadis tuan-tuan. Sedekah bagi kepada adik-beradik dapat dua pahala. Sedekah bagi kepada adik-beradik dapat dua pahala. Sintan. Pertama sedekah, pahala sedekah, yang keduanya pahala silaturahim. Tu. Kita duk bagi sedekah ni orang jauh mana kita tak kenal. Bukan saya kata salah, tapi keutamaannya ada saudara mara kita, adik-beradik ada datang daripada rahim yang sama, tok yang sama, tok-tok dia susah, kita abai dan pejam mata kita. Ini silap kita. Sebab itulah tuan-tuan, Ramadan ni kita kena kenang mereka, adik-beradik kita, orang Islam, keliling kita, jiran-jiran kita. Ni juga adalah merupakan amalan soleh, amalan kebaktian yang mesti kita rebut di hujung-hujung Ramadan ni. Mudah-mudahan kita keluar Ramadan sebagai orang yang sifat bertakwa, orang yang benar-benar bertakwa di sisi Allah Taala. Sekadar itulah saya rasa perkongsian kita, mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa hamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.